Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di acara CodeMeetUp ProCodeCG. Hari ini saya akan cerita tentang scripting ya, PERL dan Python. Ini judulnya mau macam-macam tadi. Hacking PERL. Wah, ada keren. Hacking Python, tapi nanti dikiranya ini masalah security hacking, makin hacking. Gitu ya. Oh jangan, pentest, jadi aduh jangan nanti. Terus scripting in PERL and Python, kayaknya keren-keren amat lah ya. Tapi pada prinsipnya saya akan cerita tentang PERL dan Python. Nah, ceritanya itu sebetulnya perkenalan saya dengan PERL itu dari tahun, saya lupa tahunnya, tapi mungkin tahun 90-an lah ya, 90-an atau akhir tahun 80-an. Pada waktu itu saya masih bersekolah di Kanada dan saya menjadi sistem administrator di Kanada. Problem saya waktu itu adalah saya di rumah cuma punya PC. PC dia jalannya DOS, bukan Windows, DOS gitu ya. DOS. PC-nya juga 286SX, jadi kebayang sekali gitu ya, itu paling kecil sekali. Sementara di kampus saya pakai Unix, pakai Sun. Ini nyebut brand gak apa-apa ya, jadi bukan promosi, ini historical reason gitu ya. Nah kan saya repot nih kalau buat coding di sana, di rumah pakai ini, pakai batch file, di kantor atau di kampus pakai shell script, segala macam. Jadi aduh pusing loh, karena saya cari apa ya yang bisa portable, saya bisa melakukan eksekusi dari di rumah sama, di kampus sama. Akhirnya saya pakai C waktu itu, kepaksa, jadi saya coding pakai C buat program C. Nah kode saya waktu itu adalah membuat bulletin board system atau BBS. BBS supaya orang-orang bisa punya akses email di rumah. Pada zaman itu internet belum tersedia untuk publik. Jadi internet itu hanya untuk orang kampus dan research center. Jadi internet itu sebetulnya bermula dari akademik. Jadi kalau ada orang bilang internet untuk pendidikan itu lucu, karena internet dulu hanya untuk pendidikan. Di luar pendidikan nggak boleh internetan. Jadi kalau di luar pendidikan mau internetan ya silakan langganan American Online, silakan langganan ProCodeCG, silakan langganan Bulletin Board System. Nah di kota saya itu ada BBS, ini ada kampus, ada internet, gimana ya? Nah, saya buat program untuk menjembatani itu. Jadi saya orang-orang yang ini, orang-orang di kota itu bisa login ke komputer BBS saya, bisa buat email. Nanti emailnya itu terkumpul di situ, emailnya saya bungkus, saya kirim ke kampus. Dikirimnya yaitu saya masukkan disket, terus saya bawa ke kampus. Di kampus saya masukin server saya, disketnya diekstrak, dikirimkan emailnya. Nanti kalau jawab email ke situ juga masih disket, pulang dari kampus saya bawa ke rumah. Jadi 1 mega per hari ya Pak? Iya tuh gitu. Jadi batch file aja, sneaker net kalau di sebelumnya. Bukan internet tapi sneaker net karena pakai sepatu sneaker. Nah untuk memprosesnya itu saya terpaksa pakai buat program dalam bahasa C. Jadi buat file, wah resep banget lah itu. Karena proses text file tadi email segala macam. Ada setelah lihat di sana sini ada di sana orang yang membuat program bahasa namanya PERL, nama orangnya namanya Larry Wall. Jadi Larry Wall itu membuat bahasa PERL kemudian dia membuat. Dan menariknya PERL itu tersedia di platform, berbagai platform. Dari mulai dari Unix segala macam dan sampai MS-DOS. Bahkan karena waktu itu saya saking menggunakan PERL untuk MS-DOS, maka saya waktu itu mengarchive, mengkoleksi kumpulan-kumpulan PERL untuk MS-DOS sehingga waktu itu kita menjadi, tempat saya itu menjadi resmi tempat situs repository PERL untuk MS-DOS. Jadi saya maintenernya. Jadi ada update baru taruh di situ ya untuk orang-orang itu. Dan waktu itu karena zamannya belum banyak, belum ada web dulu. Webnya belum ada, jadi namanya FTP. FTP, orang lihat, saya dulu mengumpulkan itu di situ. Nah itulah. Jadi PERL saya gunakan untuk itu karena dia digunakan untuk memproses files yang banyak dan memproses text files. Jadi saya pakai PERL. Dan di sisi lain saya senang PERL itu karena orang-orangnya rada ini, lucu menurut saya. Ya. Si Larry Wall tuh orangnya lucu, tapi ini memang lucunya lucu orang Amerika, jadi agak susah ya culture law gitu dia. Itu bahasanya tuh kalau di bahasanya tuh banyak bodornya gitu ya, study gitu ya, sleep, jadi antara tidur dan belajar tuh ada gitu ya. Jadi kalau bagi mahasiswa sleep, study, sleep, banyakan sleepnya daripada study gitu ya. Jadi, nah satu lagi temennya juga waktu itu ada namanya Tom Christensen, wah jadi di Milis itu ada orang yang ngajarin dan mereka cukup baik hati ngajarin orang-orang. Jadi mereka udah jagoan-jagoan kalau ada yang tanya sama diri aja, itu nggak gitu caranya itu. Nah itulah sebabnya saya menggunakan buku itu namanya Programming PERL. Itu buku awal yang saya pakai, itu sampai bukunya rusuh sampai ini. Ada lepas-lepas, karena saya seringnya buka itu, saya cek. Jadi
ini selalu ada di samping saya. Sampai beli satu lagi setelah rusak. Fast forward sekarang sebenarnya Perl masih jagoan juga sih gitu. Tapi kalau sekarang bahasa yang banyak digemari orang itu adalah bahasa Python. Karena Python juga bahasa lama. Bahasa lama ya tidak jauh berbeda lah dengan Perl. Cuma pada waktu itu Python belum sebanyak Perl penggunaannya karena Perl kebanyakan digunakan oleh sistem administrator zaman itu. Regular expression yang bagus segala macam sehingga Perl jauh lebih populer waktu itu karena lebih dekat shell script dibandingkan dengan Python. Itu satu. Yang kedua, orang tidak terlalu orang terlalu banyak Perl pakai Perl itu karena secara sintaks mirip-mirip C lah. Karena jadi orang-orang yang belajar bahasa C langsung ke Perl itu natural. Nah, ya, Python tuh enggak sukanya orang-orang karena bloknya dengan indent gitu ya. Jadi nanti kalau belajar indent tuh lah, saya juga paling sebel dulu pakai itu. Makanya saya belajar Python sekali habis itu enggak mau lah gitu ya. Karena indent. Makanya dulu indentnya saya pakai tab gitu. 8, makan tab saya 8 gitu. Jadi itu wah, screen-nya lebar ke sana gitu ya. Kalau banyak ngeluk-ngeluk banyak blok itu jadi nyebelin gitu. Jadi layarnya melebar. Jadi jelas sebenarnya dulu saya enggak suka Python. Gitu. Terus lama-lama kesini Python itu banyak sekali library-nya dan banyak digunakan. Bahkan kecenderungan sekarang anak muda sekarang pakainya Python. Jadi terpaksa saya belajar Python. Meskipun dalam hati saya Perl. Jadi kalau saya disuruh coding, awalnya saya selalu coding saya buat Perl dulu baru nanti diserjemahkan ke dalam bahasa lain. Kepala saya itu selalu codingannya tuh Perl gitu. Yang dolar-dolar. Jadi kalau ini just another Perl hacker lah. Perlnya belinya itu terlalu banyak itu dolar. Jadi kata orang dolar curly braces. Jadi ada tanda seru ngulik monyet segala macam gitu lah ya. Tapi bagi saya ini natural ya. Ada yang nanya juga ini kedua bahasa ini tuh biasanya sebutnya script, apa sih bedanya script dengan program biasa? Saya nggak tahu definisi yang jelasnya. Tapi gini, kalau dalam programming biasa kita punya bahasa C itu biasanya dikompil. Jadi bahasa itu bisa kita bagi kalau itu kelasnya bisa dua, compile dan interpreter. Kalau compile bahasanya kita buat dalam source code, kita compile jadi executable-nya dijalankan. Kalau interpreter kita langsung buat kodenya langsung dijalankan bisa. Jadi enggak perlu compile. Nah, dari siklus jalanin itu lebih cepat yang ini interpreter ya, tapi sebetulnya kalau dalam eksekusi nanti pada banyak. Mestinya yang compile itu lebih cepat mestinya itu. Nah, ini jadi termasuk scripting ya kalau kita. Jadi scripting sama aplikasi sama aja sih. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan tunjukkan penggunaan Perl dalam kasus saya adalah membuat offline CMS. Jadi CMS apa sih? Content Management System. Jadi CMS. Nah, kenapa saya buat offline CMS? Karena saya mendalami security, saya agak sedikit paranoid. Jadi saya tidak suka punya web yang dynamic. Web saya itu selalu statik aja webnya. Jadi webnya statik. Tapi kalau statik, ngeditnya kan satu-satu ada pusing gitu ya. Bagaimana saya membuat web yang mungkin kelihatannya dinamis, padahal bukan, padahal statik. Jadi yang saya lakukan adalah saya buat webnya di sini, generate atau menghasilkan HTML-nya di sini, baru HTML-nya diupload. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi itulah yang akan saya tunjukkan di Perl di sini. Untuk Python saya akan coba tunjukkan saya buat aplikasi client server gitu ya. Nanti di sini ada video server dan seterusnya lah, nanti kita lihat ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya ya, boleh ya. Nah, oke, kita mulai dengan Kodi. Ini mudah-mudahan kelihatan, phone-nya kelihatan ya. Nah, jadi saya dulu buat web namanya budi.insan.co.id, sekarang budi.rahardjo.id. Nah, jadi yang saya buatkan, saya cek dulu ya di webnya ada, apakah ada ya. Jadi kalau sekarang budi.rahardjo.id. Nah, jadi ini webnya seperti ini, webnya sederhana, ini semuanya hanya HTML gitu ya. Ini sebetulnya dulu Budi Insan Covid itu udah lama jalan, tapi mengikuti inilah kekinian gitu ya. Jadi saya harus buat responsive web gitu. Jadi ini responsive web gitu ya. Jadi ini buat responsive web. Nah, sambil belajar juga. Nah, ini kira-kira isinya seperti ini. Jadi ini ada halaman awalnya, terus ada halaman akademik, profesional dan lain sebagainya.
Jadi kalau saya klik on articles, maka bagian atasnya itu berubah, tapi bawah linknya tuh sebetulnya harusnya sama gitu ya. Kalau saya mau ke apa lagi ya, students, daftar students, nah ini kayak gini. Tapi di bawahnya ini sama lagi gitu ya, ini ada di semua sama. Presentation, daftar presentation sama semua gitu ya. Jadi saya pengennya apa namanya, look and feel-nya konsisten. Nah sebetulnya ini kan ada beberapa HTML files ya sebetulnya. Nah kalau saya ubah gimana? Misalnya, wah saya pengen ubah ini tentang 17 Agustusan, makanya merah putih dengan bendera gitu. Nah berarti kan kalau ini ada berapa, misalnya ada 7 atau 10 files, ya saya harus edit satu-satu ya, tambahin bendera gitu-gitu ya. Wah malas juga. Akhirnya saya pikir gimana kalau saya buat script yang mengenerate ini semua. Jadi saya balik lagi ke sini. Yang saya lakukan adalah saya melihat itu, kalau kita lihat ya, sebetulnya katakanlah indeks HTML ya. Indeks HTML ini mungkin terlalu banyak ya detailnya, tapi saya akan cerita sedikit ya dengan sok taunya tentang responsive web. Responsive web itu sebetulnya kalau kita lihat struktur dari sebuah halaman, itu kita lihat bagian atas ya, ini ada bagian atas, ini bagian atasnya, ini semua sama semua ya, bagian atas di setiap halaman kan pasti selalu sama ya. Doctype, HTML, ini headnya tuh semua sama, di atas ini sama gitu ya. Nah, title yang berbeda setiap halaman kan ya. Ini titlenya halaman awal, terus nanti kalau halaman about, judulnya about. Berarti semua halaman ini harus sama. Di sini beda gitu ya. Nanti saya, sebenarnya saya, yang saya lakukan adalah memilah-milah ini. Saya potong-potong bagian mana yang halamannya beda, nanti saya kumpulkan. Ini sama, ini beda. Ini karena bootstrap, ini sama lagi kan ya? Ini sama lagi, ini pasti nanti di semuanya harus ada bootstrap, harus ada bootstrap sampai body. Nah, ini terus sama. Ini karena ini sama. Nah, yang beda tuh nanti di sini isinya kontennya. Jadi kalau saya lihat ya, kalau dilihat dari welcome, kalau saya lihat ininya, ini harusnya screennya ada dua kan ya? Saya lihat ya halaman awalnya aja ya. Jadi kan nah ini, yang tadi yang head-head itu nggak akan kelihatan, yang kelihatan welcome. Ini gitu ya. Itu, ya, kalau kita lihat strukturnya lagi, welcome. Ini, gitu ya. Terus nanti bawahnya kan sama lagi semua halaman ya. Semua halaman tuh, nah, bawahnya kan sama lagi. Ada academics, ada professional, segala macam gitu ya. Jadi dari segi, dengan kata lain, kalau saya lihat halaman saya, bagian atas yang nggak kelihatan itu sama semua, jadi semua halaman harus ada. Bagian ini yang berbeda. Bagian berapa sama semua lagi, gitu ya. Jadi ada tiga bagian utama. Nah, jadi setara ini saya bisa pisahkan tuh. Jadi saya buat source, gitu ya. Index. Nah, saya buat sebuah structure yang kalau dilihat di sini tuh ada berapa? Ini ada satu head before title. Nah, head before title semuanya sama. Ya, jadi sama. Terus yang kedua, head after title. Jadi nanti sebetulnya head before title, title, head after title, terus body, tiga. Terus bawahnya navigation bar, ya. Terus yang keempat adalah bagian body end. Bagian bawah sama akademis tadi, dan lima kalau ada yang lain lagi ya, ini kalau perlu di bawah. Jadi saya bagi-bagi lima gitu. Nah yang saya lakukan apa? Saya kemudian membuat berkas yang namanya, misalnya semua berkas namanya index.txt. nah ini kontennya index.txt ini. Jadi nanti index.txt ini saya tambahkan satu title, dua, itu jadi satu gitu ya. Jadi ceritanya saya nggak ada papan tulisnya mau di speed orang ini nanti takut marah. Hey, jadi gitu ya. Kebayang? Udah kebayang? Atau masih ada pertanyaan? Ya. Yang saya lakukan tuh adalah itu sebenarnya, gabung-gabungkan. Jadi saya buat script sederhana. Nah, saya buat scriptnya, saya sebut namanya proses. Nah, ini prosesnya sebetulnya tadinya saya buat dalam perl. Tapi akhirnya karena perlnya tadi
terlalu gampang pakai apa pakai JavaScript, akhirnya perlunya saya ubah. Jadi perlunya tidak saya lakukan lagi. Jadi ini sebetulnya rada bohong. Jadi perlunya saya simpan dulu. Saya sebetulnya yang saya lakukan adalah JavaScript. Jadi ini sebetulnya perlu pun sama seperti ini. Nah, jadi sekarang yang saya lakukan karena saking sederhananya, saya buat current working directory template-nya ya. Jadi ini source code-nya ada di sana semua ya, current working directory. Output-nya nanti taruh dalam situ. Jadi saya jalankan shell script-nya tadi ya, diambil nama file-nya, jadi saya misalkan proses index gitu. Nanti dia akan nambahkan output-nya jadi index HTML. Nanti saya membuat index HTML ya. Kemudian saya masukkan headernya ke dalam indeks HTML, title kita masukkan ke dalam HTML, head atau yang masukin HTML, navigation bar masukin HTML, kontennya .exe masukin HTML, 4 yang terakhir masukin HTML, 5 masukin HTML. Udah ya. Jadi yang ini kalau saya jalankan, misalnya ya saya jalankan proses, ya. Jadi saya bilang misalnya proses index, dia akan itu mengoutputkan index pertama. Nah, sebagai contoh, jadi saya ambilkan itu semua file, jadi semua itu saya proses. Misal ya, misal saya pengen contoh ya. Ini index xt, saya bilang this is Budi Rahardjo information ini ya. Nah, terus saya bilang ini selamat tahun baru. Tahun baru ya, boleh ya. Baik. Gitu ya, jadi nanti di halaman awal ada selamat tahun baru, terus nanti juga di bawahnya saya pengen nambahin lagi navigation bar-nya ya, misalnya di academics tadi ya. Sorry, maaf. Nah, academic list of courses I teach including student assignments gitu ya. Or presentation, articles, presentations, and things that I write. Oh, read gitu ya. Ngacol lah gitu ya, gak apa-apa ya. Ini saya senang aja lah ya. Or read gitu ya. Nah, sekarang saya jalankan ininya. Masuk ke dalam script. Saya jalankan run. Maka semua itu dibenerin lagi ya. Jadi kalau saya open dengan ini, misalnya ini belum saya upload ya, saya open aja file, open file ke directory ini index. Selamat tahun baru ini kan ya tadi ya, ada kontennya gitu ya. Nah, terus di sini ada nih tadi mana ya? Or things that I write or read gitu ada di sini ya. Jadi nanti terus kalau saya misalnya klik articles itu, di sini juga ada nih. Or things that I read or read gitu ya. Jadi dia konsisten gitu. Misalnya saya di atas mau nambahin logo bendera merah putih gitu ya, tinggal tambahin satu tadi, maka semuanya ini akan ada bendera merah putih. Nah, tinggal yang saya lakukan, tinggal upload HTML-nya ke website saya, sudah selesai. Ini untuk shell script. Nah, dulunya saya melakukan ini itu dengan PERL script. Jadi ini semuanya saya lakukan dengan PERL script. Yang pada prinsipnya PERL script-nya itu melakukan proses sama seperti shell script ini. Jadi tadi saya membuat oleh PERL script, tapi akhirnya kemudian pakai shell script adalah. Ada pertanyaan? Tidak pertanyaan. Ya? Saya belum ada lagi ya, jadi itu. Tanya sih, enggak, tapi komen ini hardcore banget codingnya, sampai syntax highlighting pun enggak ada. Iya. Gue polos banget. Oh iya. Saya memang, wah ini saya die hard VI user gitu ya, jadi kenapa VI user tuh ya, sana saya sebagai contoh ya. Enggak, maksudnya VIP iya. Juga sila saya lagi ada lah. Iya. Ini yang big mentos ini ya, enggak ini ya, memang benar-benar ini ya. Jadi saya kalau pakai di Windows kering pakai notepad. Iya, saya juga gini, jadi saya memang ini soalnya ya itulah ya. Misalnya ini ya, saya kan ini lihat numbernya gitu, tapi saya lebih senang. Oh, karena tadi duit quickly gitu, jadi saya serat gitu ya. Sintak harap gini. Saya pakainya ini CMS paranoid namanya. Iya, CMS paranoid gitu ya. Saya menggunakan ini untuk website-nya IDSub juga gitu. Yeah. Tapi kalau ini kan rada ini ya, rada hack gitu. Nah, untuk adminnya IDSub, karena dia bukan programmer, kita buatkan dalam tanda petik CMS-an.
yang pada intinya dia membuat .txt-nya tadi gitu. Jadi text editor, wah that's it, click generate, padahal ngerunning shell script tadi. Terus nanti tinggal HTML-nya di-upload. Jadi sebenarnya, website kalau saya kasih apa dibilang CMS mah gitu kali ya, lebih ke build tools mungkin. Iya, yeah, build tools. Nah, yang CMS-nya itu yang IBSA tuh pakai CMS, ada itunya, ada editornya segala macam, bells and whistles-nya gitu. Jadi untuk ini, tapi pada prinsipnya ini di back end-nya sebetulnya scripting, dan itu memang lebih kompleks lagi kalau itu scripting dibuat pakai Python. Jadi dia ada editornya, dan kebetulan ada database-nya juga, news-news gitu ya. Kalau kita buat database news, klik satu, mana news yang mau ditampilkan, 5 news, klik, nanti generate. Nah, dia news yang dari database itu di-generate HTML, nanti HTML-nya di-upload. Jadi kalau kita lihat misalnya webnya IDSA ya, IDSA for today. Nah ini juga itu, ini dibuat pakai itu. Tapi ini pakai CMS, dalam tanda petik CMS itu karena si administratornya itu dia bisa masukkan berita mana yang mau ditampilkan. Tinggal klik. Dia bikin custom page CMS pakai Python itu. Pakai Python custom CMS. Tapi dia generate HTML, nah HTML-nya ini yang di-upload. Itu apa pertimbangannya emang dari security apa ya? Security. Karena nggak ada sama sekali, dia nggak eksekusi sama sekali dia karena pure HTML. Ya itu memang tadi paranoid. Sekarang mau dikit lah ya. Ada pertanyaan lagi? Ini terlalu inilah ya, mungkin berlebihan ya, tapi lebih baik aman daripada tidak aman. Tapi enggak kok Pak, banyak kok Pak. GitHub aja kan ada, kita bisa bikin website di GitHub misalnya kan dia ada static gitu. Iya. Sekarang populer lagi kok itu apa namanya hosting static kan. Dan framework buat generate static kayak misalnya di Ruby itu jQuery ya. Kalau di sekarang tuh kalau dia pasti apa yang buat generate. Ya itu di refresh mungkin juga bisa kalau di refresh ke OS-nya ya. OS-nya, DNS-nya gitu. Tapi dari sisi HTML-nya enggak ada sih. Karena pure HTML-nya. Jadi dia harus lari ke refreshing si HTML-nya si marine only. Jadi ke paling Apache-nya yang mau di-attack atau karena kita enggak jalan sama. Enggak ada. Sama sekali nggak ada apa-apa. Sebenarnya kalau kita pakai tadi ya, kalau saya kebetulan masih pakai Bootstrap segala macam, masih ada jQuery, bisa ada JavaScript, itu masih tapi penting masih ada JavaScript-nya lah. Tapi kalau yang ini pure dia pakai. Saya juga karena ada JavaScript-nya juga karena inilah penggayaan inilah ya, responsif lah ya. Kalau tadinya Budi Rahardjo itu pure HTML aja. Nah, dulu hal yang seperti ini juga dipakai di bank. Jadi dia bank yang di halaman depannya itu sebetulnya masih static gitu ya. Cuma dia juga kan Pak, nanti misalnya kita bulan ini selalu harus ada perubahan ya, tema-tema bulan ini misalnya temanya tahun baru, gambar apalah ya. Kembang api atau apa gitu. Nanti bulan Januari, nanti Januari apa ya? Februari Valentine gitu ya. Maret ya, apalagi gitu ya, pokoknya tema-tema gitu kan, sampai ini enggak. Dan dulu halamannya di tempat saya ini dulu, kalau sekarang tadi kelihatannya sedikit gitu, tapi kalau dulu halamannya banyak sekali. Ada puluhan, jadi kalau saya mau ngedit puluhan itu ada reset terutama untuk konsistensi juga. Oke, sekarang yang lebih menarik ini adalah yang Python. Supaya bisa lebih Python ya, jadi kita lari ke yang Python. Nah, setupnya segini dulu ya, Python. Nah, Python, sebetulnya saya mau ambil contoh nih, Python client dan server application. Jadi ceritanya begini, saya dan anak saya punya grupnya, dia lagi ngadain penelitian tentang hologram segala macam. Saya lihat dari sisi coding-codingnya, punya ide segala macam. Nah, idenya adalah gini, kita buat aplikasi di satu sisi ya, di sini aplikasinya nanya user bagaimana perasaan Anda segala macam, terus nanti hasilnya didisplaykan di layar TV gitu. Satu. Kalau yang dia displaynya di layar bukan layar ya, tapi device inilah semacam hologram lah, jadi nanti hologramnya tuh muter-muter di situ gitu.
Nah, sekarang gimana caranya gitu ya buat aplikasi yang itu? Tadinya kepikiran, wah kita buat aplikasi satu, monitornya dua. Jadi di sini tanya monitor satu lagi di situ. Terus saya pikir-pikir, ah mendingan buatnya client server aja di situ, kasih komputer satu, komputer yang di sini. Tapi komputer yang satu ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Wah, pikir-pikir gimana susahnya ya? Ah, saya belajar programming Python aja sekalian. Ternyata mudah buat scroll coding di Python gitu ya. Jadi saya buat program yang namanya server dulu gitu ya. Ternyata membuat server di sebuah server sebuah server gitu ya. Yang kalau ini server yang berjalan di belakang layar menunggu koneksi pada port tertentu itu sangat mudah sekali di Python. Kita tinggal buat ini kalau dilihat dari ini library-nya tinggal import socket. Kalau saat proses itu nanti untuk kill ini yang lain ini untuk operation operator, tapi sebenarnya cuma satu import socket gitu ya. Kemudian kita bisa buat hostnya apa, portnya berapa ya? Kalau kosongin berarti dia local host ya. Kecuali kalau saya punya IP tertentu, saya pasang IP itu ya, portnya 50.000 gitu ya. Nah ini hanya untuk inilah ya, konfigurasi dari si socketnya. Terus saya tinggal buat ini aja, S socketnya ya, socket tinggal itu socket INET, socket stream. Kemudian saya ngebind di socket itu ya, hostnya tadi mau apakah localhost atau IP, portnya berapa. Kemudian saya listen. Ya, di situ. Udah, habis itu saya nunggu aja listen. Jadi dia nunggu kalau dari luar dia waiting. Nah, kalau ada connect. Ya. Connect ya. Kita tinggal baca aja. Ya, accept, nanti dia akan di-pass jadi client dan address-nya. Ya. Kemudian ke client ini kita bisa baca data yang dikirimkan dari sana apa. Untuk ini saya buat program yang sebetulnya gampang ya. Kalau datanya ada kata quit, C-nya tutup aplikasinya. Client close, print quit, bye-bye, quit gitu ya. Udah ya. Itu socketnya berhenti ya. Kalau di sana socketnya ya, kalau datanya itu adalah play something gitu ya. Nah, depannya ada kata play. Nah ini dia enaknya scripting itu adalah atau bahasa programan Perl dan Python itu kita bisa pakai gini. Kalau bahasa C, wah ini wah string library, ya, string itu, comparison, segala ya. Macam tuh, waduh, itu mungkin 30 halaman dulu ya, nggak sampai 30 halaman lah ya. Berapa baris itu? Kalau ini tinggal orang, kalau barisnya dimulai dengan kata play, ah udah selesai gitu. Jadi ini translasikan dengan berapa ini ya? Human readable. Iya. Apalagi di jalanin terus crash, wah string, no, pointer, wah itu udah sakit hati ya, 3 hari, debug mana gitu ya. Jadi kalau barisnya start dengan play, ya, ini client close supaya diterminin dulu aja. Terus, nah ini saya pengen tahu, biasanya play, jadi saya bisa kasih sesuatu, play sebuah video gitu. Nah saya pecahkan aja, play, apa yang mau di play? Ini token saya split gitu ya. Jadi dua, token 0 adalah play, token 1 adalah namanya ya, nanti nama filenya. Nah saya cek, ada nggak nama filenya itu? Misalnya OS file, kalau ada token 1 ya, video name-nya namanya token 1. Nanti ditulis, memutar video ini gitu ya. Kemudian videonya, nah ini tadi yang ada sub proses-proses, saya jalanin mplayer sebetulnya. Ini sebetulnya untuk ini aja sih sebetulnya. Saya jalankan mplayer. Nah, saya bingung sekali gimana membuat sebuah proses di apa forking proses di Python. Ternyata sebenarnya gampang. Call sebuah command line ya, dia bisa jalanin command line, tapi dia harus nunggu sampai command line-nya selesai baru dia bisa kembali lagi gitu ya. Aduh, saya enggak mau gitu. Saya pengennya dia jalanin terus habis itu balik lagi aplikasinya. Ternyata bisa dengan menggunakan popen. Popen di application ini tadi mplayer dibuat loop. Diputarin terus ya, terus saya catat proses ID-nya si mplayer ini, karena tujuannya si video ini mau saya kill dari jarak jauh nanti. Jadi kalau udah PID kita catat gitu ya. Kalau nggak bisa nggak ketemu videonya atau apa, ya lakukan. Jadi tadi pilihannya quit, play, dan satu lagi kill. Jadi kalau dia tadi sudah memutar videonya ya, kalau saya bilang kill dia membunuh PID atau proses ID yang tadi gitu. Ya. Jadi ceritanya begitu. Nah, saya kasih demo kan di sini. Di sini ada server yang sama ya. Saya balikin ya.
dia ada ini. Jadi ya sama lah seperti itu. Nah, cuma saya tadi telnet kayaknya. Nah, saya tadi telnet ke sini ya. Ini IP-nya adalah 192.168.43.94 ini. Portnya 5000, saya bisa bilang play A lewat MP4 kebetulan enggak apa namanya MP4. Kan butterfly gitu. Terus saya mau matiin itu. Nah, saya telnet lagi ya. Telnet ke itu. Perintahnya tadi adalah kill gitu ya. Kill. Mati gitu. Ya. Terus ada lagi saya mau mainkan lagi misalnya play. Play apa? J dot sampai 4 ada. Itu J-nya itu dia apa? Itu enggak kura-kura apa gitu. Ini kura-kura. Nah, ini sebenarnya untuk itu video apa untuk hologram. Jadi ini itu ditaruh di bawah gitu ya, dipasang hologram itu nanti kelihatan kura-kura ini jalan di situ. Hologram ini kebetulan ini ditaruh di layar di bawah. Gitu. Jadi ini bisa saya taruh. Ini kalian ini kamu takutnya ini kan ini networking bener networking gitu. Jadi supaya kalau orang itu disambungin ke situ pak gitu enggak ya. Jadi ini tuh mungkin banyak nggak nyambung gitu. Ya. sulap bukan sihir. Nah gitu. Saya kill lagi ya. Kill. Matiin gitu. Nah sebetulnya kalau dilihat di sini ya, nah ada lagi nih sebetulnya awalnya. Saya kasih ini lagi ya. M player minus dulu pernaca jarak saya mau buat ini sama dia ya. Jaga M player minus loop 100 raja garap bentar ya ini. Jadi ya tadi awalnya ini ya tadi jadi itu di layang tuh ada kayak gitu gitu. Jadi saya play save jadi nanti dari dulu berapa nanti kalau saya matiin lagi balik lagi. Nah sebenarnya bayangan saya tuh yang kayak gini ya ini bisa kita pasang di itu di dinding ya TV dikasih kalau ini Python dimasukin di ini ya device ya kecil gitu ya IoT lah gitu ya taruh aja di situ. Sebenarnya layarnya ini bisa ya, kita kendalikan. Raspberry Pi misalkan. Iya, Raspberry Pi masuk ini udah ditaruh itu. Dia bisa kita kendalikan lewat apa aja gitu ya. Lewat apa aja gitu. Nah, sebetulnya Python. Ya, pelajaran. Nah, jadi sebetulnya awalnya tuh gini, mainannya anak saya. Ini katanya mau akan di ini kan tampilkan tanggal bro, 23 atau berapa gitu ya. Jadi ini layar gede gitu ya. Terus nanti next spirit animal adalah binatang yang ini gitu ya. Jadi nanti di sini. Tapi di proyektor hologram itu Pak. Ya, di hologram. Nah, ini yang di hologram. Kalau ini enggak. Jadi di terminal bisa ditanya, "Apakah Anjar, kamu merasa damai dengan dirimu sendiri?" Setuju, sangat setuju, setuju atau apa? Setuju. Kamu cenderung berpikir realistis daripada berkhayal? Setuju, tidak setuju gitu. Jadi gitu. Nah, ini nanti terus ya deh. Nanti di akhirnya di nanti keluar binatang apa gitu. Heeh, teruskan. Jreng gitu. Sorry, ini salah nih. Oh, sorry, ini karena ininya beda ya. Portnya belum dibuat.
Nah, kita harus ganti. Hostnya tadi berapa? 192, 168, 43, apa tadi? Sorry. 94 ya. Inilah enaknya VI. Promosi, wae ya. Oke, lagi-lagi ya. Oke, tambah lagi. Next, next. Sangat setuju, 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 dan seterusnya gitu ya. Oke, teruskan. Nah, ini binatangnya B gitu ya. Ada di sana keluar gitu. Badak. B adalah badak. Beruang. Nanti kalau udah klik lagi, terima kasih. Dan, ceng, balik lagi. Jadi, ini dengan, tadi kalau dilihat Python-nya cuma berapa baris ya? Ini untuk menunjukkan bahwa untuk kita membuat sebuah video server dengan Python itu cuma 3 menit. Secara servernya tadi cuma mungkin 5-10 baris lah ya. Yang lain itu tadi kan hanya inilah ya, untuk membuka file, queuing process. Ini kalau dikerjain sih mungkin 3 bulan ya. Pakai debug dulu sama rambut botak. Nah, itu lah ya. Jadi inilah mudahnya Python. Nah, yang ininya pun sebetulnya menggunakan Python. Ini tapi nanti kalau ada pertanyaan dulu baru nanti saya silakan tanya. Minggu Sabtu ini mau ngajarin anak-anak coding chatting. Iya. Yeah. Kemarin kita udah berhasil bikin client server. Iya. Yeah. Nah, kalau udah bikin kayak gini berarti ini server itu client kan? Server ini kliennya. Ini server nih client. Yeah, betul. Itu berarti jaringannya bisa sama kan wifi-nya? Betul. Terus sebetulnya enggak sama, selama IP-nya bisa saling berhubungan. Oh, jadi kita harus tahu IP-nya server. Nah, aja connect itu langsung. Betul. Tanya mau dicoba nanti saya beda komputer, udah gitu aja. Gitu aja. Jadi kalau ini okay, saya berhentikan ya, misalnya ini kan itu servernya gitu ya. Kalau saya telnet, ini servernya masih hidup kan ya. Saya buat quit tuh. Pakai IP config aja kan? Ya. Aduh, servernya shutdown sekarang udah selesai. Jadi ya, straightforward dan tidak ada magic-magicnya sama sekali gitu ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya ke yang ini? Bisa ya. Ini kenapa coba? Ada sedikit sebenarnya itu karena library-nya itu Python itu dia library-nya udah untuk hemat banyak banget. Jadi bagi yang mau belajar Python, nah inilah sebagai ala insentif untuk melakukannya gitu ya. Ada yang pernah coba pakai Java enggak? Java keriting juga. Nah, pakai Java tuh wah di hadap atas gitu. Pakai Java macam ya udah cerewet lu. Paket koneksinya luar biasa. Kelas ini wah segala macam buat kelas-kelas segala macam. Ini enggak pakai kelas-kelasan langsung jebret selesai. Sebenarnya saya berharap, karena saya kenal Pak Budi soal security gitu ya, tadi saya pikir akan membahas soal security berkaitan dengan Python gitu. Pertanyaan saya, apa ya, gampang mana lah gitu, misalnya kita mau melakukan, ini sebenarnya keluar konteks ya dari sini tadi ya. Pentest dengan Perl atau Python misalnya. Oke, nah sekarang Pro versus Python gitu ya. Wah, kita versuskan gitu. Versus. Itu adalah beda agama ya. Masalah itu mau NU atau Muhammadiyah. Nah, cuma gitu aja sih sebetulnya. Jadi, dua-duanya itu sama-sama powerful-nya tergantung dari seleranya masing-masing. Saya sebetulnya lebih banyak Perl, tapi orang-orang sekarang bisa dari Python. Itu sebetulnya dua-duanya bisa tergantung dari selera. Kalau dari pengalaman Pak Budi, soal performa misalnya dari dua, saya nggak bandingin sama Java lah, atau sama C, jelas ya. Antara Perl sama Python itu, menurut subjektif Pak Budi itu lebih baik mana, Pak? Sama. Kalau performa. Yeah. Sama, dua-duanya sama. Itu dua-duanya sama-sama bagusnya, sama-sama ini gitu. Tinggal tergantung orang sukanya seperti apa. Lebih sama sintaks sih kah ya, kalau misalkan yang sama sintaks sih. Python itu lebih clean kalau menurut saya. Dia Python itu lebih clean, lebih jelas bagi, terutama bagi orang yang baru mulai. Ya. Python itu tidak mengintimidasi. Kalau Perl itu banyak nular, banyak tanda ini, segala macam itu dia banyak mengintimidasi.
Tapi kalau orang yang memang dari dulu senang JavaScript segala macam, Perl itu lebih natural. Tapi gini Pak, tambahan kalau Python itu ada jebakan Batman-nya juga sih. Dia kan block of code itu, dia pakai indentation. Jadi kalau misalnya orang yang codingnya biar nggak biasa rapi, kalau misalkan ada beda satu spasi, beda error. Kalau misalkan dia editornya nggak prepare dengan nggak dilengkapi dengan tools kayak misalkan yang syntax apa checker kayak gitu, static type checker kayak gitu macam, itu gitu. Tapi saya pakai VI, oke aja. Mungkin di kepalanya udah ini, tapi emang betul. Itu salah satu kesulitan ya dalam petik kesulitan, tapi ya mungkin kekurangan atau kejelekan. Tapi itu justru malah yang bagi si ini para pengalaman yang dari dulu di Python. Ini juga dari dulu. Enggak, justru sekarang belum begitu ke Python sih. Coba ke Ruby. Udah pernah nyobain ya, jadi perspektifnya perspektif newbie di Python gitu, gimana ya rasanya? Sering nggak? Ya, indentnya agak ribet dibanding Ruby. Ruby kan nggak bebas ininya. Bahkan saya memang kadang-kadang suka indentnya berantakan. Saya juga pakai Vim juga untuk editor. Saya pakai auto format langsung indentnya rapi gitu. Jadi gitu. Nah sebetulnya saya di satu sisi saya lebih suka Perl. Perl itu bagi saya keuntungannya dia asosiatif array-nya. Jadi saya punya variabel gitu ya. Variabelnya apa? Indeksnya itu indeksnya bisa macam-macam. Indeksnya string segala macam. Jadi saya sering main si buat variabel yang mana masalahnya variabelnya x gitu ya. Indeksnya adalah dolar nama saya ditambah dolar nama apa, itu dia langsung aja jadi acak-adut gitu ya, dia dalam tanda petik mengerti yang saya maukan gitu. Jadi saya nggak perlu buat tuh ini variabelnya apa dia kalau ini kan strongly typed gitu ya, jadi Java aja misalnya integer nggak boleh campur sama string gitu ya, kalau Perl boleh aja a ditambah 1. Ah itu mah B kalau menurut saya. Ah benar dia B gitu. Kalau orang A ditambah 1 enggak boleh. Ah itu apa? Enggak ada A ditambah 1 gitu. Jadi ini ngaco gitu. Jadi nah tapi di saat lain juga bisa jadi terjadi kekacauan gitu. Karena tadi kamu maksudnya gitu tapi dalam bahasanya tidak begitu gitu. Jadi itu bisa terjadi kekacauan gitu. Tapi saya senangnya Perl gitu. Dia bebas merdeka gitu. Dia mau apa aja nih, mau sebuah variabel bisa dianggap string, bisa dianggap integer, bisa dianggap float, tergantung dia mau nyapa gitu. Konteksnya apa? Kalau konteksnya string, saya jadiin string. Kalau kontennya intinya, jadiin integer. Jadi dia, saya senangnya gitu. Jadi Kalau saya gini, karena saya kan di enterprise system gitu. Saya sekarang di Odoo, itu pakai Python. Artinya agak menarik buat saya karena dia basicnya bukan dari bahasa yang apa yang enterprise mewah gitu, Java yang bergiga-giga untuk installnya saja. Nah, dan kemudian juga Audi itu open source, jadi artinya saya sedikit punya harapan besar bahwa open source dan enterprise tidak lagi punya jarak. Sekali lagi berhadapan dengan Python, semua orang bisa mempelajari dengan baik dan mudah, gitu. Tidak kutip, bisa jadi orang menganggapnya sulit. Dan dia macam enterprise system. Jarang di Perl itu saya hanya tahu Perl dia masuk enterprise system ketika masuk ke hosting software yang apa namanya yang dari Jerman itu. Cpanel itu Perl. Sekarang ada di Odoo dan saya sama teman saya juga mewakili Odoo juga, jadi sekalian lah promosi gitu. Tapi itu open source, jadi silakan itu compete-nya sama SAP sama Oracle Vision dan pakai Python. Ini sangat menarik karena dari bahasa yang simpel ini tiba-tiba jadi sebuah enterprise system. Jadi orang yang senang Python yang belajar itu dia punya harapan besar nanti masuk ini masuk sana, karena saya sudah install di mana-mana di Telkom nih. Ya jangan salah loh, dulu tuh Google juga berapa puluh persen codebase Python. Tapi memang gini ya, kalau kita lihat memang Python itu enaknya dalam tanda petik lebih clean ya. Bahasanya tuh kalau dilihat itu lebih bersih daripada Perl tuh banyak itu tadi cacing-cacingnya gitu. Orang wah banyak cacing-cacing. Tapi bagi saya cacing-cacing itu yang justru menarik gitu. Kalau bagi Perl, Python tuh nggak bisa buat one liner code satu baris semua nggak bisa. Karena tadi ada indentnya. Kalau Perl bisa dibuat satu baris, yang mana itu kodenya rendah kritik, dijalanin, itu ternyata menjadi mainan soliter gitu. Memang orang-orang yang Perl itu punya sedikit keegoan. Semakin bisa satu baris, semakin kritik, semakin gaya gitu. Edan saya, ngerti nggak? Nggak ngerti, hewan saya gitu ya. Itu memang one liner tuh kalau di Perl kehidupannya begitu.
jauh itu. Apakah Perl biasanya digunakan untuk aplikasi yang besar? Kalau dulu iya, tetapi banyakkan itu dia dipakai untuk memproses teks atau data. Jadi dulu saya banyaknya di CAD tools, computer aided design tools yang pertama untuk IC design. Nah itu banyak files-filesnya itu yang ukurannya gede-gede gitu. Misalnya saya mau pindahin, ini kalau misalnya chip ya, ini prosesor atau ini bagian RAM-nya mau dipindahin ke sini. Oh, itu ada tuh layout-nya tuh. Wah itu biasanya kalau pakai satu tangan-tangan itu bisa 10 tahun loh. Tangan sampai patah ganti lagi gitu, itu masih gitu ya. Nah pakai itu kita bisa baca, dimasukin, pindah-pindahin itu, memproses text file itu. Dari dulu dan sampai sekarang masih, itu Perl masih bagusnya di sini. Dan dia proper Rejax ini ya. Iya, Rejax. Rejax-nya itu memang yang paling gitu. Dia tapi di situ semua ya. Iya, PCR-nya. Nah, Python memang lebih banyak sekarang dipakai untuk di scientific kalau saya lihat. Iya. Karena naturalnya itu kalau saya lihat, pertama orang-orang matematik itu lahannya Python semua. Biologi. Iya, biologi, science tuh, wah Python juga. Jadi saya lihat buku-buku, Python for scientist itu. Kalau Perl kan, Perl untuk scientist jalan. Perl for sysadmin. Jadi kalau untuk sysadmin kita masih banyak menggunakan Perl, tapi karena orang-orang banyak yang menggunakan Python, sekarang mulai banyak juga Python untuk sysadmin. Jadi Perl sekarang dalam tanda petik mulai tersingkirkan lah. Jadi ini bahasa apa ya, mungkin dianggapnya bahasa orang-orang lama. Itu kayak bahasa Inggris tuh old English gitu ya, kayak Shakespeare gitu ya. yang half atau apa gitu, susah lah bahasanya gitu ya. Jadi tapi itu bisa dipakai untuk ngegaya. Kalau saya bisa Perl, nah kamu nggak bisa, oh, saya gaya. Jadi paling untuk ini apa meningkatkan ego aja sekarang. Silakan, ada lagi. Jadi kalau saran saya bagi yang pemula sih, kalau mula sekarang langsung aja Python. Ya, saat ini banyak juga. Dari segi language juga lebih bagus dan library-nya juga komplit. Tapi kalau bagi saya yang sudah terlalu tercenderung, sudah terlalu lama di Perl ya, apa boleh buat ya, saya selalu berkirimnya Perl dulu. Nah, kalau mau saya, ada pertanyaan sebelum saya intipkan kode yang tadi, yang ini, yang kode yang Python-nya lagi. Kalau itu saya lihatkan itu kode Python-nya sedikit ya. Jadi saya tuh tadinya bingung, tadinya mau buat aplikasi yang nanyakan segala macam, ah saya buat pakai web-based aja gitu, web-based segala macam, tapi tadi susah. Kalau saya punya aplikasi web-based, mau mengeksekusi di sana kan susah deh. Membuat tolong telnet ke port sana gitu ya, jalankan eksekusi play A buat MP4 kan susah banget gitu. Gimana caranya gitu, udahlah pakai Python aja. Jadi dan Python pun multi platform, jadi saya mau jalankan di Mac lah, di Linux lah, ada satu lagi di rumah pakai Windows tuh. Jadi semuanya bisa jalan. Jadi saya ya udahlah Python kedepannya punya harapan cerah. Nah tadi buat aplikasi yang Windows graphical, gimana ya? Ternyata setelah cari sana sini sini, ternyata pakai TK. Jadi ini adalah TK komputer ini yang saya gunakan. Oh, speaking tadi, tadi pertanyaan ini berhenti dulu ya, lari ke security tadi pertanyaannya. Kalau security tadi banyak kan pakai Perl, pakai Python segala macam. Sebetulnya gini ya, itu sama ya. Tapi language sebuah aplikasi itu kadang-kadang ingin di-extend, ingin dikembangkan dengan exploit, blender, segala macam. Nah, dia punya pilihan language apa yang dipakai digunakan untuk meng-extend itu. Nah, sekarang banyak extension-nya itu adalah Python. Kalau dulu, extension bisa macam-macam. Bisa, kalau yang ada grafik segala macam, TCL gitu ya. Kalau sekarang katanya banyak kan orang mulai lari ke Lua. Lua. Jadi kalau kemungkinan juga saya itu yang belum saya explore. Jadi Lua itu luar itu ya, kalau kita mungkin kita buat versi Indonesia luar gitu ya. Saya versi Indonesia luar gitu ya. Itu luar WKWKWK jadi luar ketawa gitu ya. Ya kita gitu, jadi sebetulnya mengextend sesuatu tuh bisa bahasanya macam-macam. Sekarang Python, jadi lagi-lagi menang Python lagi gitu, lagi-lagi Blender ya terpaksa Python gitu ya. Jadi nah ini balik lagi, nah sekarang jadi tadi membuat windowing system saya pakainya TK Inter, jadi TK. Nah TK itu tadinya awalnya adalah TCL TK, jadi yang mula-mula adalah TCL TK, TCL Toolkit Command Language. Nah ini secara history lagi, jadi dulu banyak CapTools itu pengen di-extend, wah saya pengen buat fitur ini CapTools, kalau dulu Python belum ngetop, maka John Austerhout, kalau nggak salah namanya dia, pronunciation-nya, membuat bahasa namanya TCL,
toolkit command line guide. Jadi sebuah aplikasi bisa di embed, dikasih kayak dalam tanda petik interpreter TCL di dalamnya, sehingga si aplikasi itu, cat tools itu bisa jalankan TCL, perintah-perintah TCL, nambahin menu lagi, nambahin apa gitu di aplikasinya. Kalau sekarang Python. Nah, si TCL itu mulai banyak dipakai terutama di komunitas cat tools. Terus kemudian dia bilang, wah kalau gitu saya pengen buat juga graphical, maka dia buat TK. TK TCL, dulu pasangannya TK TCL. Nah kemudian, wah TK ini mulai dilihat orang, wah kayaknya menarik juga. Misalnya saya pengen buat yang paling gampang tuh gini, user saya katakanlah animator gitu ya, dia pengen membackup file, dia malas tulis backup file ini, dia pengennya klik backup, oke okay, gitu ya. Nah ini pakai TK gampang, buat pop up, oke okay, klik, nah itu 5 baris selesai atau 3 baris, nah itu idenya seperti itu. Nah itulah TK. Dan orang bilang, wah TK ini menarik, bagaimana kalau kita buat bind versi, apa nggak dibind ke Perl, ke Python, nah, ini adalah versi gitu, supaya bisa TK-nya itu bisa dipanggil lewat Python. Jadi intinya dia GUI library gitu ya? GUI library. Untuk hal-hal yang dalam tanda petik sederhana, memang nggak sederhana juga, tapi sederhana. Kita pengen buat menu, kita mau buat button, message box, segala macam itu cuma 2 baris selesai. Seperti halnya tadi kalau kita buat Python untuk membuat kita tadi lihat sebuah server listen di portal itu kan tadi gua baris selesai ya. TK juga gitu. Saya membuat ini tambahin widget oke okay, itu cuma 2 baris selesai. Klik oke okay, kalau klik oke okay, dia fallback-nya apa selesai. Jadi enggak perlu wah macam-macam. Jadi ini sangat menarik itu si TK Inter. Jadi yang atas-atas TK Inter itu tadi untuk itu. Yang OS ini tadi untuk yang lain-lainnya nanti yang signal sub proses tadi yang untuk kill tadi itu di masing-masing itu gitu ya. Nah telnet library ini tadi untuk membuat telnet tadi. Kan tadi kita bisa melakukan telnet ke sana port 5000 apa itu pakai telnet library ini tinggal satu baris selesai gitu ya. Jadi enaknya lagi-lagi enaknya Python itu library-nya gitu. Nah ini sama juga nanti saya buat konfigurasi segala macam. Nah ini mungkin styling saya ini style dari programming seperti saya ini model-model orang lama yang buat shell script itu selalu pakai gini gitu ya. Konfigurasi ditaruh di atas, ada keterangan, tanda pagar-pagar komen gitu. Nanti di sini, baris sini, don't touch under this or you'll die atau apa gitu. Jadi kita bisa buat bodor-bodoran gitu. Nah saya yang senang itu adalah saya lihat source code. Source code itu biasanya di situ suka ada coding ini bodor-bodorannya. Jadi kalau orang yang nggak melihat source code, dia nggak ngerti bodorannya. Gitu kita ngeliat ini kurang ajar nih kita, nanti kita tambahin lagi and I will die soon gitu bisa kita ya and you too kita tambahin gitu ya boleh gitu ya. Jadi ini konfigurasi scriptnya nanti height-nya berapa untuk konfigurasi. Nah karena tadi saya video application yang macam-macam, misalnya kalau di sini saya pakai VLC, kalau di sana pakai mplayer, macam-macam lah gitu ya. Jadi, ya. Nah, terus dari segi pemrograman, saya termasuk yang masih senang pakai global variable gitu. Jadi rada no. Global variable gitu ya. Jadi ada dibilang itu baru tas volleyball aja. Dan go to gitu ya. PID ini tadi ininya aja lah ya, sekedar placeholder karena saya tadi mau nge-kill tadi PID-nya berapa. Ini aplikasinya campur aduk. Tadi sebenarnya maunya client server tapi dia juga bisa jadi server gitu. Nah, tadi ini kemudian di sini adalah bagian untuk tadi pemilihan nama apa question. Questionnya ada berapa? Questionnya 1 2 3 4 5. Nah, sebetulnya saya bisa hardcode-kan di situ. Ini saya suka-suka saya aja sih ya. Jadi pengen buat kadang-kadang membuat program itu kebanyakan ininya, kebanyakan option-nya. Jadi saya buat program ini gini. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi ya di dalam itu. Saya kasih tanda kalau gini tuh garis gelap itu pertanyaan gitu. Ah, ini pertanyaan. Kamu sering makan satu ini. Jawabannya apa? Jawabannya ini. Kalau yang ini poinnya 10, yang ini 5, yang ini minus 5, yang ini minus 10 gitu ya. Sebetulnya ini regular semua sih. Kalau lihat 10, 5, minus 5, 10, sebetulnya nggak usah gitu-gitu amat gitu ya. Jadi program saya gitu ya. Tapi saya pengen nanti suatu saat ini mungkin 2 ini 8 gitu. Jadi programnya lebih fleksibel gitu ya. Jadi saya mempersulit diri saya sendiri lah gitu kira-kira gitu ya. Kan soalnya saya nggak tahu pertanyaannya tadi mau 10, mau 20, mau 3, kan saya nggak tahu bimbingan pakai gini ya. Jadi saya programnya go through ini, membaca questioner inquiry pertanyaan-pertanyaan ini, terus lihat depannya. Kalau depannya ini, ini pertanyaan baru nih. Pertanyaannya apa? Di indeks, ini pertanyaan nomor 0, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 gitu ya. Jadi jawaban
pertanyaan 0, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, nilai 1, 2, 3, gitu ya, 0, 1, 2, 3, gitu ya. Jadi, saya membuat array lah kira-kira. Jadi, yang saya lakukan tadi adalah itu. Nah, ini baru nih, wah, for i. Nah, ini jadi go through-nya gitu. Untuk input, nah, kalau line-nya start with ini, maka question-nya adalah question. Wah, tadi gampang ya. Kalau pakai si, wah, if, wah, segala macam ya, string matching, segala macam. Sekarang, if line start with ini, selesai gitu ya. Oh, berarti itu question. Oke, berarti kita tambahkan question baru. Kalau line-nya start dengan ini, oh, itu berarti jawaban. Nah, tambah jawaban. Terus, ambil jawabannya. Jawabannya kan tadi ada dua tuh. Bagian depan, apa? Poinnya, poinnya. Nah, coding saya ini kayak gini-gini tuh, C-like. Tapi sebenarnya ini perl-like. Bahasa Python tapi rada prom gitu. Jadi rada sebetulnya kalau kata orang Python sesungguhnya, wah ini gak beres nih, itu bisa dibenerin lagi dengan lebih bagus lagi gitu ya. Bahkan ada teman-teman saya yang mungkin, ah ini bisa 3 baris pak, gak dengan gitu caranya, ya bisa lah gitu ya. Tapi karena saya ingin membuatnya menjadi readable bagi siapapun yang baca ini, maka saya bisa bikin interaktif ya. Pas jawaban, ambil nilai jawaban di token ini, tapi harus, komanya harus diatur dulu. Nah, kayak gini kan ya. Ambil jawaban setelah angka, misal 10 koma gitu. Jadi ini ada. Dan saya termasuk yang programmingnya jelek, yaitu saya nge-debug dengan print. Nah, ini aku enak print ya. Kalau bahkan ini kebetulan rada cepet-cepet, tapi kadang-kadang saya juga buat versi di atas pakai debug. If debug sama 1, print. Jadi saya tinggal di atas switch-nya. Debug sama dengan 1, wah keluar semua kata-katanya. Debug sama dengan 10, lebih banyak lagi gitu. Debug sama 100, lebih, wah detail lagi gitu ya. Debug 0, nah, langsung pada diem. Jadi kadang-kadang saya buat pakai gitu ya. Ini yang saya sebut apa ya, defensive coding gitu. Banyak sekali debugging-nya di dalamnya, wah gitu. Tapi emang itu standar practice juga kan, emang logging itu istilahnya. Iya. Kalau anak-anak sekarang enggak gitu. Terus nanti, ini kalau enggak jalan, waduh, langsung pusing ya. Jadi kalau saya sambil jalan. Misalnya kalau di Java sih jadi itu kan mesti console dot log gitu. Iya, console dot log, biasa deh. Kalau di Ruby, iya. Yeah. Nah, itu udah kan ya. Jadi saya udah dapat array dari questions-nya, sekarang display-kan. Nah, ini saya bingung. Gimana sih mendisplay canvas tadi? Ternyata triknya banyak sekali. Problem saya adalah tadi, saya nggak tahu jumlah pertanyaan, bisa 3, bisa 20. Ternyata scroll bar itu susah. Scroll bar itu tadinya saya pikir kalau, jadi si Siti kayak itu kita bisa buat TK. Jadi ini keluar tuh, langsung tek, keluar gitu ya. Ukurannya mau seberapa bisa kita buat. Nah di dalam root itu tadi, bisa kita letakkan widget-widgetnya. Bisa kita letakkan button, bisa kita letakkan text, segala macam gitu. Tapi ternyata yang untuk scroll bar, karena tadi ada scroll bar, itu harus canvas. Ah, jadi saya buat root, saya letakkan root, ya. Terus habis saya buat canvas, jepret canvas, kasih scroll bar. Nah, di dalam canvas itu, baru saya buatkan frame. Masukin text, masukin button, masukin tadi, gitu. Jadi itu saya masukkan di dalam canvas. Jadi kalau yang dilihat pelan tadi ya, pertanyaan besar, itu root-nya, kemudian sebetulnya itu ada kanvas di situ. Baru semuanya itu di dalam kanvas itu. Tadi saya bingung, nggak pakai kanvas, saya bingung kok nggak bisa, wah ini di mana, gitu. Akhirnya, oh triknya begitu, ternyata setelah baca-baca, buat kanvas, taruh di sana. Udah, scroll bar gimana? Baru baca-baca, oh harus taruh di mana, scroll bar-nya taruh di mana, terus di pack, maka di-create lah, gitu ya. Udah, nah sekarang, tadi ya udah keluar pertanyaan-pertanyaan, terus saya buat library-nya atau submit-submit-nya gitu. Nanti kalau saya buat klik oke, okay, dia akan mendisplaykan sesuatu di layar dan dia play video. Kalau play video, tadi kan saya harus telnet ke sana tadi kan ya. Telnet go sekian port 5000 play video. Nah ini ternyata tinggal gini aja. Kalau kan ini tadi telnet library, telnet ke host port, command-nya apa ya, play videonya nanti ya. Tn write command, udah selesai itu. Jadi kalau mau nge-telnet sesuatu, tinggal buat gini. Yang menarik, saya bisa buat tools membuat multiple telnet connection ke web server. Saya tinggal telnet, web target, port 80, minta aja buat sekali-kali. Web server bisa hang. Ini jangan dilakukan ya, gitu. Jadi ini ngajarin yang nggak benar gitu ya. Jadi ini sebetulnya sangat mudah sekali membuat program kecil gitu ya, baik itu Perl atau Python untuk melakukan brute force
ya. Kalau mau kill video tadi ya, setelah selesai melihat videonya tadi, oke, saya tinggal telnet ke host tadi, kasih perintah kill gitu ya. Nah, yang ini triknya lagi. Kan saya tadi pertama kali keluar itu, ceng, keluar besar dulu kan tadi ya, banner lah, splash. Ah, tadi gimana ya? Berarti saya keluar pertama kasih kanvas, jelek gitu. Kanvas itu saya kasih button segede gajah. Jadi segede gajah itu button. Jadi kalau saya jalanin tadi itu ya, yang pertama kali itu ya. Mana Python-nya? Kayak gitu ya. Nah, ini kan button. Button sampai segede gajah. Tadinya saya pikir, wah button-nya gua harus buat button dari atas. Saya, ini saya jadiin image, saya jadiin button. Jadi kalau diklik gimana aja di button gitu ya. Sebetulnya gitu ya. Jadi, nah, kalau button ini diklik, nanti dia akan menjalankan callback-nya. Keluar yang ini di button yang kedua, diklik akan menjalankan ini. Jadi kalau saya lihat kodenya ya, lagi kode. Nah ini tadi ya, itu yang splash tadi itu ya. Tapi saya ambil dulu lah kemarin ya. Nah pertama kali jalankan ini splash image, tk enter foto image file. Jadi kita tinggal buat filenya, file gifnya gitu ya. File gif ini ya, kita sebut namanya splash1img ya, kita set. Kemudian saya membuat button 1 tk enter button ke canvas tadi ya, image-nya adalah si ini, callback-nya apa? Callback-nya adalah splash1call terus di pack, maka tadi ditampilkan gitu. Kalau button 1 diklik, dia akan lari ke splash1call ya kan ya, splash1call yang mana, nah balik lagi splash 1 call, kan tadi buttonnya udah ditampilin jelek gitu, udah dipakai, sekarang di-unpack, forget, button hilang, forget, pack, forget. Jadi, oh ternyata untuk milih-milih saya wacok-wacok, waduh, gimana gitu ya, ternyata cuma pack, forget, jelek, hilang. Button 2 udah saya siapin tadi, di-pack, nah button 2 yang keluar tadi gitu ya, jadi oh triknya gitu ya. Jadi ini inilah, ngakal-akalan lah gitu ya. Ya, button 2 udah saya siapin. Jadi button 2 kalau diklik di-pack buttonnya. Tadi buttonnya udah siap tapi belum di-pack kan ya. Enggak ada packing-nya. Setelah tadi ini baru di-pack lah keluar button 2. Splash 2 call. Nah, splash 2 call. Kalau splash 2 call ini dipanggil apa? Nah, splash 2 call kalau dipanggil hilang tadi. Baru ke showpiece. Nah, showpiece baru kita buat showpiece ya. Oke, mana showpiece? Ada show quiz, sebenarnya quiz aja tuh. Dipselipkan bawah lagi deh. Cuma gitu aja. Jadi kalau ini mendisplaykan tadi deh. Yang di bawah ini hanya mendisplaykan quiz-quiznya tadi. Udah. Ini cuma ini saya juga tadinya mau saya otomatisasikan, nggak usah gitu ya. Cuma sepuluh biji. Jadi tadi itu jumlah. Kalau jumlahnya di antara range ini, play file ini, jadi di sini tuh udah saya akalin sebetulnya. Video-videonya ada A, B, C sampai H gitu. Jadi sampai K. K.mp4 gitu. Jadi di sini ada mp4 dan A.mp4 gitu. Jadi tadi tergantung dari pilihan kita tadi, kita punya nilai ya tadi ya. Karakter kita kalau jumlahnya lebih besar dari 75, maka F.mp4 yang di-play kan gitu. Cuma gitu aja sih. Terus play video. Terus di sini juga disampilkan juga videonya. Sudah sih, cuma kita sih. Yang lain ini hanya untuk mendisplaykan tadi di layar. Gitu ya. Yeah.